Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk ketiga kalinya aksi pencurian kotak amal di masjid yang diduga dilakukan seorang remaja di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terekam kamera CCTV. Pelaku bahkan nekat beraksi di pagi hari dan berhasil membawa kabur uang sebesar Rp600.000. Video detik-detik pelaku beraksi pun viral di media sosial, sementara kasus ini sudah dalam penyelidikan polisi. Video rekaman detik-detik memperlihatkan saat seorang remaja melakukan aksi pencurian di Masjid An-Nur Jalan Tamajara, Kelurahan PK Batah, Kecamatan Polewali. Sebelumnya, seorang remaja mengenakan kaos hitam dan celana pendek, terlihat berdiri di depan pintu masjid. Setelah itu, pelaku pun mengamati suasana dan kotak amal masjid yang berisi uang ratusan ribu rupiah. Setelah memastikan kondisi sepi, pelaku langsung mengangkat kotak amal tersebut dan membawa kabur. Sementara itu, aksi pencurian kotak amal ini terungkap setelah salah satu pengurus masjid mendapati kotak amal di belakang masjid telah rusak dan kosong. Seluruh isi dalam kotak amal yang diperkirakan sebanyak Rp600.000 telah raib dibawa kabur pelaku. Menurut pengurus masjid An-Nur PK Batah, aksi pencurian kotak amal masjid ini telah terjadi ketiga kalinya dalam waktu sebulan. Total Masjid An-Nur kehilangan lebih dari Rp1.800.000. Pagi. Kejadiannya itu jam 8 apa 6. Itu apa yang diambil, Pak? Kotak amal. Baru setelah itu dibawa ke belakang, dipecahkan. Berapa kisaran isi dari? Anda tahu ini sekitar 600 ya? 600-an. 600, banyak isinya. Video rekaman pencurian kotak amal masjid ini viral di media sosial dan mendapat kecaman dari sejumlah netizen dan warga. Kasus pencurian kotak amal masjid ini sendiri telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini dalam penyelidikan. Dari Polewali Mandar, Husair Zainal, iNews melaporkan.